Arab Saudi adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arab. Tetapi sahabat Al-Azhar tahu ibu kota Arab Saudi itu apa? Yuk, cari tahu. Arab Saudi itu apa sih? Mekah. Ibu kota Arab Saudi. Gak tahu. Satu lagi. Apa ibu kota Arab Saudi? Riyadh. Lupa lagi. Apa ibu kota Arab Saudi? Riyadh. Ternyata masih banyak yang bingung ibu kota Arab Saudi itu apa. Biar nggak bingung lagi, yuk dengarkan penjelasan dari narasumber berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Arab Saudi merupakan sebuah negara berbentuk kerajaan yang terletak di wilayah Asia Barat. Arab Saudi ini terbentuk pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Mungkin kebanyakan orang beranggapan bahwa ibu kota Arab Saudi adalah Mekah atau Madinah. Sebetulnya, ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Nah, di Riyadh ini merupakan tempat para raja tinggal dan juga menjadi pusat pemerintahan negara Arab Saudi. Mungkin mengapa Mekah dan juga Madinah menjadi kota yang dianggap ibu kota Arab Saudi mungkin lebih familiar karena umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umroh itu di dua kota suci tersebut, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Mekah dan juga Madinah merupakan ibu kota Arab Saudi. Jadi salah ya, tolong diingat bahwa ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Demikian, terima kasih. Itu dia penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa menambah ilmu kita. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.